Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Gen Masteria. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin. Kali ini saya akan berbagi info mengenai obat yang bernama Rebon. Ini dia bentuknya. Jadi obat ini harga tertingginya adalah, tapi di sini tidak dicantumin harga tertingginya. Obat ini harganya kisaran dari Rp48.000 sampai Rp105.000. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, cekidot. Obat Rebon ini, Rebon Kaplet ini digunakan untuk membantu meringankan osteoartritis, yaitu penyakit sendi yang diakibatkan penurunan fungsi persendian seperti rematik dan gangguan pada persendian. Jadi bentuk obat ini yaitu kaplet salut selaput. Komposisi obat Rebon ini yaitu mengandung glukosamin HCl 750 mg dan kondroitin sulfat 400 mg, MSM 200 mg, manganes sulfat 0,5 mg, magnesium glisero fosfat 10 mg, ZN 6,25 mg, vitamin C 50 mg, dan vitamin E 25 mg. Jadi khasiat obat ini yaitu untuk osteoartritis, memelihara kesehatan sendi dan meningkatkan produksi kolagen. Jadi dosis dan cara penggunaan obat ini yaitu, aturan minumnya diminum 2 kali dalam sehari, 1 kaplet ini ya, setelah makan. Dan tentunya mempunyai efek samping, gatal-gatal dan ketidaknyamanan lambung, misalnya diare, mulas, mual dan muntah. Jadi perhatian jika mengkonsumsi obat Rebon ini, yaitu jika alergi terhadap kerang atau tiram, boleh mengkonsumsinya tapi atas anjuran dokter atau di bawah pengawasan dokter. Semoga bermanfaat infonya. Jika teman-teman pernah mengkonsumsi obat ini, silahkan komen di bawah bagaimana reaksi obat ini. Dan jangan lupa juga, kalau kurang jelas boleh lihat di deskripsi box dan boleh tanya-tanya di kolom komentar. Demikian saja infonya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang sakit saya doakan lekas sembuh. Thank you for watching. Wassalam.